menanyakan namanya, tanyakan kenapa sampai kamu melakukan hal ini, pencurian. Alasannya karena mau membelikan susu anaknya yang umurnya 11 bulan. Sampai kami karena melihat situasi dan kondisinya, pelapor termasuk rumahnya memang sangat memprihatinkan. Sampai kami sendiri sepakat dengan rekan-rekan untuk mengumpulkan itu untuk membelikan susu anaknya. Kan alas mencuri karena anaknya mau minum susu. Dalam proses itu si korban minta perdamaian. Ada berapa lama Pak ditahan di sini si pelaku? Satu hari. Namanya cuma satu hari. Ini kan tindakan kriminal Pak. Kenapa tidak dilanjutkan hukumnya Pak? Alasannya Pak? Artinya begini, ini kan tindak pidana ringan. Karena kerugiannya si korban 2.500.000 tawar. Hanya kami selesaikan secara restoratif justice. Laporan yang dicabut dengan pertimbangan yang pertama bahwa pelaku ini adalah mengambil HP bukan pada posisi dia ini memang kapasitas selaku pencuri, tetapi pelaku ini mengambil HP karena ada desakan ekonomi. Menurut pelaku bahwa pada saat itu anaknya sering menangis dan mau minum susu sementara uangnya tidak ada. Iya, seperti itu. Atas dasar itu, Pak. Iya. Kemudian yang kedua, karena pelaku ini adalah bukan residivis, sehingga pertimbangan saya bahwa mungkin cukup kalau diberikan efek jera, baru setelah itu dilakukan.